warga kita, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi ikon di desktop di sini nih, itu hilang semua. Terus solusinya gimana kak? Langsung saja ke caranya. Silakan kalian klik kanan pada desktop, kemudian kalian pilih view. Setelah itu pada bagian ini, jadi kalian ini view, terus kalian arahkan ke kanan. Setelah itu kalian pilih yang show desktop icon. Nah, maka icon akan muncul kembali. Seperti itu aja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang. Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Nah, jika kalian itu masih mengalami kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.